Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat squishy wortel. Di channel YouTube Info Inspirasi kan banyak komen tuh dari teman-teman minta dibikinin squishy wortel. Nah, sekarang kita bikin squishy wortel ya. Ini polanya. Ini spons, terus ada gunting, terus nanti kita pakai cutter, terus nanti kita pakai spidol, double tip, sama tisu seperti biasa. Oke, let's get started. Membuat squishy nanas biar polanya kebentuk, kita pisahin dari daunnya ya. Jadi ini daunnya, ini wortelnya. Daunnya kita taruh dulu ya. Sekarang kita salin pola wortel ke spon. Sisa yang atas buat daun ya. Membuat pola daunnya ya. Double tipin wortelnya, kita kasih warna aja dulu karena ini kan pakai cat air. Jadi nanti kita kan nunggu keringnya agak lama tuh. Jadi kita kasih dulu aja yang menggunakan cat air. Nanti sambil nunggu kering wortelnya baru deh kita double tipin sama kita warnain. Nunggu kering si daun nih yang pakai cat air tadi, kita sekarang double tipin wortelnya. Ini kita double tipin, perhatiin ya polanya jangan sampai. Jadi double tipinnya itu pelan-pelan dan dilembutin, jadi jangan sampai nanti polanya nggak kebentuk. Thank you.
udah selesai ya. Tadi udah bikin semua. Semua ya. Sekarang kita akan kasih tisu. Ini satu lembar aja yang dikasih. Rapi-rapi ini bekas-bekas tisunya. Ini yang masih nongol kita pindah. Oke, ini udah selesai. Ini selanjutnya kita warnai pakai warna oke, ini udah selesai ya, udah jadi nih wortelnya. Sekarang kan kita mau satuin sama daunnya. Nih, biar nanti jadi seperti ini nih squishy-nya. Nih, nanti jadi seperti ini. Nah, kita nyatuinnya pakai lem. Ini kalau udah kering kita tempelin. Oke ya, udah nyatu. Nah, ini kan udah kering nih. Nih kan pola-pola wortelnya kebentuk kan di sini. Nih. Jadi ini udah jadi nih wortel squish. Slow kan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video tutorial squishy wortelnya. Kalian boleh komen di bawah kalian mau dibikinin squishy apa lagi. Jangan lupa like and subscribe channel Info Inspirasi. Jadi nanti kalian akan dapat informasi tentang tutorial terbaru yang dibuat oleh Kakak Aura sama Mama gitu. Jadi jangan lupa di subscribe terus komen ya dan share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.